Hari ini aku mau main Avatar Watch. Oke, hari ini kita bikin Avatar Nabila dulu ya. Ini karakter Nabilanya udah jadi nih guys. Halo semuanya, selamat datang di rumah aku. Perkenalkan, nama aku Nabila. Teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Oke, untuk video kali ini aku mau mendesain ini dapur aku dengan tema pom-pom purin alias warna kuning atau orange, boleh lah ya. Kalau teman-teman sukanya warna apa? Nah, hari ini aku senang sekali nih guys. Aku mau mendesain dapur aku sendiri. Ayo kita mulai yuk. Oke, pertama kita buka boxnya. Tadang. Nah, seperti ini guys tampilannya guys. Furniturnya banyak ya. Di sini ada lemari, lemari dapur ya. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, ada kulkasnya juga nih guys. Nah, ini ada 2 box. Intinya isinya adalah peralatan dapur aku. Nah, ayo kita dekor ya. Kita mulai dari mana dulu ya teman-teman? Aku bingung ini. Kira-kira dari mana ya? Kita ganti geser-geser dulu apa gimana ya? Ayo kasih solusi teman-teman. Nah, karena untuk tema kali ini adalah temanya pom-pom purin atau warna kuning atau oranye, kita ganti seluruh perabotannya dengan warna oranye aja ya guys. Nah, ini dimulai dari lemari dapurnya, kita ganti dengan warna orange seperti ini guys. Kita pilih-pilih warnanya dulu. Ini ketemu warna orange ya. Ini ada lemarinya, kita ganti warna orange. Lemari dapurnya, lemari atas, kulkasnya juga kita ganti warna orange seperti ini. Wow, dindingnya juga kita ganti guys, warna orange. Semuanya pokoknya kita ganti dengan warna orange karena temanya hari ini kita warna orange. Nah, sekarang kita atur nih guys.
kita susun-susun untuk lemarinya. Seperti ini, kita geser-geser, kita cari yang pas pokoknya ya. Ternyata capek juga ya kita mendekor dapur aku. Aku duduk dulu di sini. Kira-kira mau apa lagi ya teman-teman? Apa ya? Oh iya. Nah, kita lanjutin aja deh sekalian ya. Kita beresin untuk peralatannya. Nah, ini kita buka box pertama dulu ya, isinya peralatan masak. Kemarin aku baru beli nih guys. Nah, ini ada blender, ada panci, ada tempat minum. Nah, ini kita tata-tata dulu ya guys. Till I get up, time is barely on our side. Oh iya, ada yang lupa. Ini aku juga mau ganti lantainya dengan warna orange. Kira-kira yang mana ya? Oh ya, gini aja deh. Oke, next ya, kita lanjut untuk kita buka box yang kedua. Oh, isinya ini peralatan makan guys, kayak piring, kayak gelas, ada sendok-sendok garpu. Nah, kita masukin ke lemari penyimpanannya guys di sini. Wah, lucu banget ya, ada yang kecil, ada yang besar seperti ini. Bagus banget nih, aku suka. Nah, kita tata-tata seperti ini guys. Nah, karena udah selesai, kita boxnya pinggirin dulu ya guys. Kita rapihin, kita taruh sini. Mana teman-teman dekorasi aku, dapur aku udah cantik belum? Apakah ada yang kurang? Coba komen di bawah ya teman-teman. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Nah, karena aku haus, aku minum dulu nih teman-teman. Capek juga ya ternyata. Oke, karena ini udah beres, sampai di sini dulu videonya ya. Sampai jumpa lagi besok, boleh lah ya, kita besok kira-kira desain apa lagi ya, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, di sini dulu videonya. Bye bye. Terima kasih yang udah menonton.